Yo, sobat gajah sekalian, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Gajah Channel. Gue hari ini datang ke EDDT Gaming. Hari ini gue niatnya cuma ketemu teman-teman. Kebetulan gue di sini ada Ari. Ri, ini ketemu sama teman lama juga. Bu Febri, Bu Febri. Tadi teman-teman lama dulu sering main waktu kita masih pakai seragam SMA. Iya. Nah, niatnya ke sini tuh cuma ngobrol bareng sama mereka. Ketemu di sini enggak tahu jadi ikutan kompetisi dan ya bisa dilihat tak di keren. Mas dia ketawa-tawa liatin dia nih. Nilai skornya gak nyampe 300 malah. Untuk kompetisi. Ya pokoknya ya, ikuti perjalanan gua hari ini. Yuk. Yo, oke. Okay. Tadi udah lihat kan, gue jalan-jalan terus.
player salah satunya yang ya yang di sana lah lagi pada main untuk kompetisi dan hasilnya juga nggak berulang. Gini deh, gue pengen nanya-nanya gini. Namanya siapa? Randika. Namanya Randika. Ada Instagram atau apa? Tidak usah lah. Kau udah terkenal. Gue punya pertanyaan. Ada tiga pertanyaan. Udah pertama ya? Ya, pertama. Pertanyaan pertama adalah udah main Ayo Dance dari kapan? Dari SD kelas 6. Kelas 6. Tahun berapa tuh? Waduh. Lama ya. Kelas 6 pokoknya kedua. Iya. Tangan tuh jangan. Masih kecil-kecil. Di Ayo Dance ini kenapa lu bisa pecah dari awal? Udah sampai sekarang main. Karena aku bisa punya banyak teman. Karena cewek dikit. Oh, ada rahasia juga. Ya, terus bisa cari uang juga di sini. Gila, bisa. Apain? Joki. Joki. Wih, dan joki coy. Jokinya ini ya. Mas, saya mau apa? Joki turnamen doang. Bukan. Turnamen doang. Mau ikut pelanggar. Maksudnya joki turnamen di itu, server turnamen bukan di sini. Oh, gua kira turnamen. Bukan. Namanya misalnya siapa? Iya. Ya, yang terakhir tanyanya adalah ini. Lagi favorit lo apa? Ya, palingan kayak Melissa atau satu aja. Itu maksudnya. Melissa. Iya, yang mana? Pornography. Berarti lu sudah nontonnya porno. Your reward will be great. Behold. Mak bukan. Lagunya doang. Iya. Apa lagu itu? Karena emang udah saya kan main Mitras. Komunitas saya kontesnya itu pakai lagu itu. Iya. Ada kenangan ya gitu? Kenangan yang gak ada sih, cuman pernah full perfect aja lagu itu main Mitras. Jadi cuman karena iya. Yuk, gue masih akan ketemu yang lainnya. Thank you, Mas Randika. Ya, kasih juga. Thank you, Jolito, Mas Randika. Siap. Nih, ya. Ikut event ini ya untuk cari rezeki awalnya. Ya. Sambil kita kan weekend, ya liburan juga ke sini. Oh, berarti orang mana? Orang Bekasi. Wih, jauh-jauh dari Bekasi datang ke Bandung cuma buat nyari rezeki. Enggak. Ya, sekalian sekalian liburan aja teman-teman lah ya. Oke. Nah, gue punya pertanyaan nih. Kalau keberatan langsung angkat tangan ke kamera dulu, tolong. Oke. Kayak enggak selebay itu juga ya. Enggak. Gua punya tiga macam pertanyaan. Pertanyaan gua yang pertama adalah sejak kapan lu main Ayo Dance? Kurang lebih tahun 2010 akhir ya. 2010 ya. Sekarang 2019 berarti 29 tahun. Iya, kurang lebih. Kenapa masih ini pasti pertanyaan duluan ya. Ya, kenapa masih demen main itu game sampai sekarang? Sampai sekarang tuh sebenarnya mainnya juga jarang. Cuman kalau untuk ada event sendiri aja. Oh, jadi buat terlihat. Untuk apa yang namanya? Hiburan aja sih. Hiburan. Ya. Si weekend aja kalau sekarang ada ini baru datang baru main. Kalau hari-hari itu udah main juga. Oke, pertanyaan terakhir gini. Main Ayo Dance sudah sering kan, udah rajin pasti apa lagu-lagunya apa? Ya. Punya enggak lagu favorit? Lagu favorit ada satu. Apa? Get You. Get You? Iya. Lagu ini tuh kenangannya apa sampai menjadi lagu favorit? Kenangannya apa ya? Gak ada kenangan apa-apa sih, lagunya itu kan seneng aja. Kalau dalam ya. Kalau di gamenya itu, kalau lagi ke battle ya, sering wajar lagu. Nanti lagu buat ya, lagu favorit ngejar beat lah ya. Oke. Gue masih akan muter-muter lagi sekarang. Nah, tinggi lah. Dan nanti ketemu di ini apa ya? Di kota-kota yang lain ini. Sekarang gua melihat sosok player yang sedang menantikan hasil. Hasil ya. Dari ikutan. Gimana rasanya? Ya udah kesah gitu aja. Dulu kesahnya. Ya nungguin sekarang aja nih semoga ya lolos. Waduh. Lolos. Boleh dong tahu namanya siapa, Pak? Nama gua Randy. Randy. Dari? Jakarta. Sejak kapan Randy ini main Ayo Dance? Sebenarnya kan jauh dari sampai 2013 jadi 10 tahun itu
Terus kenapa masih demen mainin Ayo Dede? Ya seneng aja sih. Bisa nyari teman baru. Oh iya. Ada berapa temannya? Ya, kayaknya premiumnya dicolok terus nih supaya dapat itu. Kalau lihat dari tahun 2009 pasti kan lu punya lagu favorit nih. Lagu favorit lo? Favorit? Oh ada, Love Scenario. Wih, Love Scenario. Kenapa pasti Love Scenario? Kenangan mantan. Oh, boo-hoo! Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Akhirnya dari semua yang gua tanyain ya, dari semua yang gua tanyain, beda sendiri. Ini ada yang menyebutkan dari mantan. Oke, ada satu yang baper. Apakah jangan-jangan lagu tersebut yang bikin anda fancy? Ya enggak lah, senang aja denger lagunya. Kira-kira fancy gara-gara. Oke lah, siap. Thank you ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi, semoga Randy menang ya. Amin. Oke. Nah, sekarang gue bareng sama Sandi. Sandi dari mana? Dari Jakarta. Sandi dari Jakarta. Gue punya pertanyaan seputar Ayo Dede. 2008. Wih, dan berhenti dulu. Oke, berarti sampai sekarang belum berhenti-berhenti? Iya, sampai sekarang belum berhenti. Keracunan bro, dia dia jadi penggemar setia. Mungkin Megacruz mau mengendorse? Iya boleh sekali. Doa doanya terjawab, siapa tahu gitu. Amin, semoga jadi endorse. Udah. Ini kenapa sih dari tahun itu gitu ya, dari open beta sampai sekarang masih main? Itu kenapa? Pertama tuh, karena gimana ya? Dari yang gua kenal game komputer dari kecil cuma Ayo Dede. Ayo Dede itu dari gua kelas 5 SD. Sebelum kenal apa-apa, karena belum dikenalin komputer sama abang gua, cuma karena emang belum ada kenal internet. Buat abangnya Sandi, terima kasih banyak ya. Dia dikenalkan pada game terbaik. Yeah. Itu belum kenal internet tuh ya kan, main game offline masih biasa lah. Nah, semenjak ada tahu warnet ya kan, dan karena emang waktu itu fokusnya di Bekasi. Nah ini di lingkungan gue itu emang baru ada warnet satu. Nah gue penasaran gue main-main apa ya. Ada satu game nih seru nih ya kan, ada layar itu. Asik. Pertanyaan terakhir gue adalah main Ayo Dede berapa? Oke, 12 tahun. Berarti udah tahu blok-bloknya Ayo Dede kan? Iya. Nah, lagu favoritmu apa? Ada sih, kalau lagu favorit dari tahun udah lama ada, tapi gue kalau sudah 2 tahun terakhir ini ada lagu Dangerously. Lagu dari Cap. Ada. Kenapa lagu itu jadi lagu favorit? Karena gimana ya, kalau misalnya di Ayo Dede itu beat kalau main di normal bisa. Buat ya sebagian orang lah, ada yang berasa, ada yang berapa. Tapi menurut gue itu emang pacuan gue lagu itu buat kalau misalnya ada lomba atau ada event itu jadi senjata ya. Iya, itu sudah jiwa-jiwa ya, apa ya, jiwa-jiwa fighternya Ayo Dede lah. Senjata kok buat itu? Ya gak apa-apa, yang penting kan lu doang yang punya gitu. Ya tapi habis itu kita cari lagi yang lain ya, lagi. Lagi yang lain, udah dibocorin jadi. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang gue jalan-jalan lagi, nungguin yang lain. Siap. Mas, siapa namanya? Dari banyak orang gitu. Gue tertarik nih buat tanya. Nama gue Kevin Nugraha Priyandani dari Bekasi. Kevin sudah berapa lama kan main ini? Wah, dari open beta 2008. 2008? Berarti udah total 11 tahun lebih. Oke. Kenapa selama itu tuh lu betah banget? Wah, main dari SD terus main sampai SMP berarti 2 tahun. Apakah ada beasiswa dari SD? Terus dari SMP gue main lagi gara-gara temen gue diajakin pergi ke Semarang buat event lagi. Buat event kayak gitu. Sekalian jalan-jalan sih. Wah, jadi karena itu gitu ya. Iya. 11 tahun bermain karena temen. Iya. Oke. 11 tahun ini pasti kebekas banget karena udah banyak lah ininya. Gue tuh cuma yang terakhir. Lagu favorit gue.
Buat sekarang sih Tiara number 5. Lu favorit lagunya atau Tiaranya? lagunya. Oh, lagunya. Kenapa harus lagu number 9 ini? Kalau gua setel lagu itu pasti gua combo. Combonya yang dikejar. Mode C8. Berarti karena favorit itu lebih ke kejar. Biar gimana terus. Wes. Kan tadi udah ada beberapa orang yang sebut lagu favorit. Jadi buat player-player yang nonton bisa dipelajari, siapa tahu ketemu muka-muka mereka gitu. Bisa diwaspadai nih, wah ini strategi game Ayo Desa nih, lawan yang ini harus buat kayak gini. Nanti taruh sekarang lagi nih, jadi jalan-jalan supaya ada generasi lah ya. Iya. Ya oke, pasti oke, disini lagi. Gue masih mau jalan-jalan lagi, mudah-mudahan menang di sini ya. Terima kasih. Yo, Sobat KT dimanapun kalian berada, ya ini gue masih ada di EZDT Gaming. Nah kebetulan di sini gue ada saya Satria sebagai penanggung jawabnya. Nanti bisa dibilang punya penanggung ini penuh lah ya. Terus ada Bang Rion, nanti kita bagi ada beberapa tes. Benernya gini, tadi tuh udah ketemu sama anak-anak, kebanyakan ternyata ada anak-anak yang disini. Sebenarnya tuh kesini niatnya tuh ketemu mereka. Ini ada Ari sama Febri. Jadi niatnya cuma itu tuh, nggak taunya 12 ketemu ini sekalian. Ternyata banyak yang datang. Banyak yang datang juga. Senior ya. Senior. Veteran. Maaf, saya anak baru nih. Baru ketemu tadi. Sekarang yang ingin gue tanya itu adalah gini. Mau yang mana dulu nih? Yang dari panitia dulu kah? Atau yang kemarin kita gak ngobrol dan kuliah nih? Terserah, siapa aja boleh. Jadi gini, ini kan bikin apa namanya? Turnamen. Jadi ada yang namanya Keluarga Sarjana. Siapa tahu di sini nanti nyampe ke Santa Mega Plus. Ya bahwasannya tuh sebenarnya kita masih peduli sama game ini gitu. Makanya kita ngadain turnamen ini. Terus bawa lagi nama Ayo Dance dari Mega Plus gitu kan. Siapa tahu ada Santa Mega Plus yang nonton. Terus kita sampaikan itu seluruh kesahnya ke mengadakan turnamen ini apa. Nanti kita satu lah. Dari Bapak ke Bapak. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk rekan-rekan kalian, untuk kru, untuk para peserta dari pihak Pintasius dan Unipin yang telah membantu berpartisipasi di acara tersebut. Dan mohon maaf jika kami sebagai pihak panitia belum punya lancar gitu. Ya, harapannya mungkin kita akan mengevaluasi lagi untuk lebih baik. Kira-kira nih bakal jadi jadi acara tahunan nggak? Tahunan atau enggak? Tahunan per bulan ya? Mudah-mudahan. Karena kita juga kita bikin event sebelumnya itu udah ada beberapa ide. Beberapa ya, game lain gitu game ya? Game lain udah yang kita bikin gitu. Nah kebetulan sekarang itu kita yodin. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi event tahunan itu. Nah, ini yang buat saya sama rekan-rekan panitia lainnya yang bikin kaget gitu. Kaget dalam arti ya kita estimasi itu mungkin cuma 50 orang. Estimasi ya. Ternyata wah benar. Gua salut sama pemain Ayo Deh. Yang jauh aja datang tuh. Ya. Yang jauh tuh udah sampai datang ke sini. Kenapa dia melaut? Makanya kita sampai kaget. Sampai di atas 100 untuk peserta gitu. Ya emang kita agak kewalahan gitu. Jadi manggil-manggilnya ya. Jadi ibarat ya player menemuin loot nah, lootingnya disamperin. Bener-bener ini kayak kucing ketemu ikan asin. Wah diserang ditangkap. Ya PD
ini sudah dari panitia sudah sebenarnya ini tuh ada guest pendatang seorang apa ini yang pendatang apa guestar kita guestar kita guestar ini silakan tutup bu tutup bu ini ada jawab kenalkan pak gua Fadli udah gua dari tahun berapa dirimu gimana nih tentang adanya event yang jarang ada di Bandung? Dirimu dari Bandung kan? Kalau dari gua sih apa ya? Kalau memang sebenarnya sekarang udah mulai berkurang ya kan event ayam di sini Bandung, maksudnya Bandung menjalankan juga negara-negara ya tau lah banyak game yang lagi hype sekarang apalagi mobile kan ya Indonesia Indonesia kan sekarang lagi hype nya game mobile jadi ya yang wajar lah jadi kurang gitu tapi jauh ini mungkin ya gua sebenarnya ada jadi semoga yang menarik sih ya ini gua pengen bilang kita kan tadi kan semoga ini sampai ke mega tournya dan bisa di makan dong. Oke, nih tahun depan kira-kira mau turun lagi nggak? Gaskeun. Mau turun lagi? Nah, iya, iya. Bener nih. Siap-siap nih, siap-siap yang lain ya. Soalnya waktu kemarin tuh gua kalah gara-gara kena live apa? Apa waktu di Korea? Jadi agak ada delay 3 detik jadi yang harusnya perfect. Ya memang hari ini. Nah, maksimal banget emang ketemu anak-anaknya rame banget terus juga antusiasnya juga simpul kayaknya kalau kata orang lain mau biasa-biasanya kayaknya mau banget ya bu ya mau gimana lagi sih dulu game kita masa kecil yang harusnya kita main layangan yang sekarang udah gimana ngapainnya gitu tapi kita masih main layangan juga gitu loh itu cari yang aneh soalnya cari yang aneh ya game-game ayo di sini apalagi khususnya untuk orang-orang lama ya lama kayak ajang reunian sih satu yang ya, mungkin itu aja yang reonnya kedua mungkin ya intinya kadang seru ya, gitu ya. Jadi ya, gak, iya. Kita kayak kepengen main lagi gitu. Gitu. Apalagi anak-anak yang banyak yang unik banyak ya, ya, gitu ya. Jadi kita juga kayak dapat wah suasana baru gitu kan ya, ya. ada yang mungkin keselin ada yang baik ya, gitu kan ada yang bercampur aduk lah ya macam-macam ada gitu. Oke, ini terakhir dari penggosa harian juga udah keliling ketemu teman-teman ya udah. Eh gua sebenarnya gini loh, gua kan datang tuh gua bukan siapa-siapa. Tapi sampai dibela-belain tadi dikasih tempat buat syuting itu juga sudah menurut gua penghargaan banget padahal gua bukan siapa-siapa lah intinya gitu. Tapi semoga nanti pesan-pesan kalian, pesan-pesannya bisa audition ya bisa sampai ke staff Pegasus jadi dia lebih bisa turunlah ke tempat kita gitu membantu kita maksimalin lagi ayo rencana ini meskipun kita tahu ini tuh game lama ya game yang udah lama paling legendaris sih kok ya dan ya, emang tetap bisa bertahan bikin update baru ya hampir 12 tahun game lain bisa terpain ya kayak apa gitu ganti aja regulasi katanya di tiap kota jadi tim biar ada biar ada kemajuan lah kemajuan. Sekarang kan kebanyakan kayak orang lain tuh mikir kayak gue pengen jauh di game ini pengen apa ada di tim ini pengen juara pengen apa apa ya jadi sudah menyampaikan semoga aspirasi ada apa namanya e-sportnya untuk dan juga berharap semoga Mega ini tetap pertahankan IOD ya. Jadi akhir kata seperti yang biasa, gue pasti akan mengucapkan kata-kata puji seorang YouTuber yaitu
jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Subscribe bro, subscribe nya tetap subscribe channel gua. Dan kita ketemu lagi ya kan, mereka-mereka ini akan kiasin konten gua gitu. Sampai berjumpa lagi di vlog dan bahasan-bahasan gua lainnya. Yuk, selamat tinggal, yuk dadah.